Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya. Jawab dong. Oke, Fitria di mute dulu deh mikrofonnya ya, biar nggak gerusak-gerusuk. Ya, Pak. Oke. Ya, sip. Nanti dadakan nggak apa-apa di unmute ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam mingguan bersama konsul skripsi sehat ya. Yeah. Bersama kalian yang mau lulus OTW. Semangat ya. Nah, ini saya akan fair-fairan aja dari yang pertama masuk aja. Jadwal kita ada Anissa, Andre, Aulia, Dwi, Cahyaningsi, dan Fitria. Karena yang duluan Fitria sama Andre, ya sudah kalian duluan aja. Oke. Sekarang kita mulai dari siapa nih? Pasti Fitria dulu nih. Andre sok-sok bijak gitu ya. Ladies first. Ya nggak, Dre? Sok Iya, boset. Pak. Iya, Pak. Ya, boleh. Ya, Fitri, ya. Terakhir kamu apa ya PR-nya ya, Fitria ya? Kemarin itu yang paling ini sih yang paling gede kemarin ini Pak, yang referensi. Oh ya, referensi masih. Kemarin. Terus yang background-nya kemarin itu juga harus to the point. Oke. Maksudnya jangan kebanyakan di WHO-nya gitu. Terus datamu kok nggak ada di data udah? Udah Pak kemarin. Oh ya wes, enggak, maksudnya kamu udah kirim ya? Sudah. Kan harus progres hari ini, harus dieksekusi datamu. Oke, kita mulai ya. Sip. Oke, kamu pantengin, ini direkam juga. Kamu nanti sambil nyatet ya. Sebentar. Iya Pak. Tak buka dulu, berarti mulai dari present now. Oke, sebentar. Nanti Andre boleh motong juga kalau misalnya ada poin yang hampir kamu tanyakan di topik yang kita bahas dengan Mbak Fitria ya. Jadi kamu tanya aja, langsung motong aja, Pak, punya saya kayak gitu. Kita mulai dari, oke, save, terus, mana nih, ini, bentar ya, apa ini sih, hasil interview. Terus satu lagi adalah ngirim dua ya Mbak Fitria ya, chapter ya satu ya. Iya. Oke. Chapter. Buka. Oke. Sekarang apakah sudah kelihatan di situ? Halo? Sudah, Pak. Oke, iya, saya sudah. Saya mau mulai dari hasilnya nanti. Cukup waktunya lah inilah. Sip. Nanti kalau ada sesuatu di tengah kalian boleh interupsi. Sebentar, ini ada yang masuk. Ada yang admit kayaknya mana? Nih, Aulia Rindang. Terus Aulia selamat datang yang baru masuk nih dulu ya. Nah, kita mulai dari chapter 1. Adalah tadi kok hilang. Chapter 1. Judul udah beres ini ya. The Student Difficulties in Online Learning During COVID-19 Quarantine. A Phenomenological Study on SDIT Ar-Risalah. Iya, Pak. Oke, udah fix ya. Aku pengen laporanmu akhirnya gimana kemarin? Fix ke satu aja ya, apa gimana kemarin? Yang sumber datanya itu. Sumber datanya itu ternyata dua-duanya itu murid di sana, Pak. Cuman beda kelas. Oh, akhirnya ketemu. Iya, beda tingkatan kelas ternyata. Oh, gitu. Kan nggak ngaruh juga, kan? Iya, Pak. Karena topikmu tidak berbicara kelas berapa, enggak, kan? Yang penting nanti di limitation kamu bahas. Oke, okay, iya, Fitria, departemen udah beres. Chapter kemarin Hermansyah. Oke, okay. Kenapa harus Indonesia ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Okay. Purwanto ya kan, kalau begini iya, nanti jadi secondary sources nanti. Kalau bisa, kalaupun you buka artikel atau skripsi atau penelitian yang berbahasa Indonesia atau yang ditulis oleh orang Indonesia, sebenarnya gampang kan ke referensinya bisa Mbak Fitri. Oh. Terus kamu kejar di referensi utamanya. Kalau begini kan kayak kamu tuh nerima operan kedua gitu, tahu ya? Iya Pak, paham. Kesan umumnya kayak you males gitu. Padahal saya tahu enggak sih. Nah, ini kemudian yang pertama itu sambil ditulis ya. Terus yang kedua, ini gemuk sekali.
paragraf yang seperti ini tidak salah, tetapi tidak disarankan kalau dalam, apalagi di backgroundnya. Can you eat this? Coba kalau kamu baca, nggak enak juga ya. Jadi biar teruntut menjaga ide setiap paragraf ini, jangan sampai lebih dari 12 ini satu paragraf ini. Panjang ya? Oke? Okay? Ya Pak. Tuh, banyak sekali. Ini secara, saya nggak usah ngitung, udah kelihatan banyak. Sehingga begini, ini kelemahannya adalah you nanti, bagi kalian nanti akan cenderung apa? Cenderung nanti ke dikte, ke pressure dengan sumber sumber referensinya. Sehingga nanti malah jadi apa? Dikit kamu. Mana so ini tulisanmu yang mana ya gitu kan nanti? Ya enggak? Ya Pak, dari itu. Coba ya, at the beginning of 2020 the World Health Organization dan seterusnya ya toh. The spread of epidemic. Nah, membedakannya harusnya misalnya nih di enter di sini nih. Ini enak enggak? Enak gini. Iya, lebih dikit Pak, jadinya bacanya enak. Enak. Terus kalau ada yang enggak nyambung kelihatan. Lah ini Fitri mana tulisannya Fitri ya? Oh ini toh, tanya ini, coba tak kasih contoh ya. Kan keto enak gitu loh tuh. Sampai sini toh, nah ini ketikan lah ya kan Hermansyah. Anang Hermansyah apa ini? Wes terus kemudian ke bawahnya, ini demo gitu kan? Iya Pak. Begitu, kan enak, ini cuma main. Jadi ini juga yang baru proposal yang dengerin juga hati-hati kalau buat paragraf. Ojo gemuk-gemuk, jangan panjang. Jadi jangan satu begini tadi kan begini nih. Biar wah penuh sekali sampai sini ya tadi ya. Nah coba kah gemuknya, baca juga nggak enak. Yang pertama, yang kedua ya tidak secara ide nanti bisa akhirnya cenderung copy paste karena tulisanmu nanti susah bedainnya ideku di mana ya. Akhirnya bingung deh. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya ya itu ini naik. Naik gitu terus di sini di enter di China lebih enak. Purwanto kamu terus PR-mu juga referensi harus yang tadi ya ke primary. Iya Pak. Keputusan presiden apa cara ngutipnya tadi udah dilakukan oleh Mas Wildan, ini kayak SK ya, SK siapa, Kepres ya, Kepres ini Pak. Kepres nanti caranya adalah nanti harus ada dijelaskan sekali. Ini nanti muncul berkali-kali enggak? Enggak, cuman ini aja sih, Pak. Oh. Ya, sekali aja berarti lebih baik pakai terjemahan langsung. Nanti kamu terjemahin. Apa? Nah, kalau berkali-kali ya begitu tapi dijelasin sekali. Kayak UMS, kamu tulis Universitas Muhammadiyah Surakarta pertama dalam kurung UMS, setelahnya UMS terus gitu ya. Kalau ya, sekali kok kamu translate aja nanti kita lihat SMPTN ini coba ini yang lain semuanya teman-teman ini gemuk enggak, ayo Mbak Fitria ini oke. Iya Pak. Nah, jadi jangan terlalu gemuk, jangan ini bacanya wing nggak asik dan tidak bisa ngontrol secara cepat. Kalau saya sih nggak ada masalah, cuman saya kan menjagai apa sih bahasanya, I prevent you from getting trouble later when you have your pendadaran gitu. Karena penguji nanti akan tertarik kan dengan ini, bulat aja di sini, jangan copy paste semua. Oke? Okay? BDR apa ini BDR? Halo, Mbak Fitri. BDR. Ayo. Yang kemarin apa ya? Saya lupa Pak singkatannya. Gak apa-apa. Nah ini kalau ada singkatan ini aturan untuk semua. Oh ini ada di atas nih. BDR, implement learning from home. BDR. Belajar dari rumah Pak. Nah itu. Oh gitu. Oh ya ini boleh, ini benar caramu di awal gini. BDR. Gitu. Nanti boleh nanti di akhir kalau udah pendadaran dikasih di belakang ada appendix daftar istilah ya. BDR. Ya, tidak dari gitu ya. Oke boleh nggak apa-apa. Daring online. Nah begini, kalau ada kata istilah yang tidak diterjemahkan di dalam dimiringin. Kalau secara ini kamu sudah bagus sih Fitriah. Saya nggak terlalu mempermasalahkan. Cuman cara nulismu yang nggak asik gitu. Ya. Terus ini so that apa ganti lain? So that. Sinonim gini loh caranya loh teman-teman, anak-anakku sekalian, jamaah skripsi,
Sabtu malam ceria ya. Ini loh. So di, jadi kalau kalau biar tulisan kalian jadi lebih naik levelnya itu kalian selalu klik kanan, di blok dulu dong. Terus sinonim. Nah, ini kan banyak kan. So as to with the intention with the purpose of kan coba. Jadi apa? So nah, as with the, jadi apa? Secara teknis wah tulisanmu jadi naik berapa kasta ya enggak? Jadi jangan ada this terus. This juga bisa loh tuh. This ya. Oh, enggak ada ya. Berarti ada cesaurusnya keluarin. Kalau enggak ada nanti cara kedua kalian buka di mana? Di Google ya. Ketik gitu. Cukup Nur Hayati ini kayaknya tak aku masih agak berharap dan tak tagih sampai pendadaran. Jangan banyakan Indonesia, Rohani, Arif. Ini orang kedua semua ya. Cukup ya? Iya, Pak. Gimana? Kamu mau nanya? Kalau yang ini kan apa Rohayani Arif dan Nur Hayati ini kan kayak sebagai preview studinya gitu loh, Pak. Boleh. Ya boleh. Masa satu doang. Ya enggak apa-apa sih. Ini di mana? Di Indonesia? Iya, Pak. Apa nah, diganti kalau, aja, Pak? Enggak apa-apa gini. Kalau you mau ngomongin kan kamu studinya Indonesia toh? Iya. Harusnya ini jadi kelebihan ya. Kamu taruh penelitian yang dilakukan di Indonesia gitu. Atas ini Rohyani Arif gitu. Kamu kan kemarin tak ingetin toh jangan terlalu jawir, muter-muter mau ngomongin ya langsung jepret gitu. Langsung ke mau ngomongin penelitian COVID pembelajaran daring di Indonesia. Ya kan Indonesianya belum ngomong kan mana? Kira-kira? Tadi di atas doang, Pak. Yang mana? Oh, ini. In Indonesia. Ada pembukaan dikit ya. Tapi terus hilang lagi Afrika, Middle East. Anu harus tancap gas ya. Disisipkan langsung. Band kita kepikirannya langsung di kan dunia udah. Iya, Pak. Ini lebih lumayan daripada minggu lalu yang muter banyakan ngomong dunia, ya? Iya, Pak. Semua di Indonesia. Sambil nulis ya. Armadeo, Georgini. Okay. The researcher is interested in this issue because this current situation electronic. Okay. Ini kalau dibalik gimana cara nulisnya? Penulis tertarik, kenapa enggak penulisnya diakhirkan? Jadi adanya situasi di mana media elektronik media tidak hanya digunakan komunikasi tapi untuk mengajar menjadi topik yang akan diteliti. Teliti. Biar enggak terlalu egonya nanti di dalam kayaknya di researcher itu nanti kebanyakan. Variasi aja ya. Terus strategi dari ini lagi kan the researcher wants ini ya. Jadi kelihatan akunya di situ. Jadi variasi ya. Cukup. Udah limitation-nya udah itu nanti yang penting problem statement. Nah, how do parents perceive the difficulty udah dirubah. Aku masih ingat ini. Okay. Parents. Okay. Ya okay. Tapi ini nanti quote per quote ya parents-nya ini kamu tulis di sini sebenarnya di limitation itu harus ada parents-nya kan. Iya. Udah ada nggak usah. Udah parents-nya udah. Terus ini layarku kelihatan loh? Kelihatan, Pak. Kalau ini tak gedein dikit. What are the problem if there are any? Alright, or the parents. Loh, faced by the student or parents, ayo. Kamu mau bahas masalah anak student apa orang tua? Kebanyakan kalau saya yang temuin itu malah orang tuanya, Pak. Nah, berarti kamu lihat datanya kalau sejauh ini menurut kamu itu parents, ya wes studentnya buang aja. Iya, Pak. Nanti buat skripsi yang lain itu, adik tingkat nanti ya. Oke, tapi lagi-lagi saya nggak percaya Mbak Fitri ya. Saya percaya datamu nanti ya. Itu menurut kamu ya. Cek nanti ya. Iya, Pak. Wes udah, nggak ada masalah. To describe, oke. Problem with usually, kenapa ada usually dibuang? Oh, usually. Itu kamu tidak kan kata usually ya generally itu kata-kata yang not measurable, tidak bisa diukur. Kamu ini meneliti gitu ya. Yang biasanya emang you tahu dari mana biasanya ya. Yang dihadapi aja langsung menggambarkan masalah yang dihadapi. Mana?
oleh student atau parents di during dalam pandemi, pembelajaran pandemi. Udah ada jawabannya. Coba in this research expect, oke okay, ini oke okay. Itu mah copy paste nggak apa-apa. Consist, oke. Ini caramu gimana ini? Oh gini ya, ada masalah. Oke, chapter 1 PR-nya tadi diperhalus sedikit. Ini kamu ngirim chapter sampai chapter berapa ini? Chapter 3 langsung, Pak. Boleh. Sekalian saya perbaiki. Yang lain boleh sambil nyimak. Andre, kamu kalau mau hemat kuota left dulu, tapi kalau ini menurut kamu penting tetap di sini ya. Oke. Yang lain yang proposal juga ngikuti boleh. In this research the researcher, kamu suka ngulang-ulang deh. Gini aja, langsung aja. Research apa researcher? Kalau researcher research, aja, Pak. Nah, kalau researcher berarti kan peneliti menggunakan. Kalau research berarti dalam penelitian ini digunakan apa, gitu kan? Tinggal pilih. Iya, Pak. Cik demoglu. Oke. Nah, ini nggak boleh sum ya. Sum ini nggak boleh. Sum, kamu itu sama dengan usually. Sum itu artinya apa? Beberapa. Itu nggak jelas kan? Ada berapa? Ada sih beberapa. Itu bohong, itu kan? Nggak boleh. Sum ini adalah doji terminologi. Doji itu kayak nggak jelas gitu ya. Satu atau dua, gitu. Oke? Okay? Atau jadi langsung tulis angka aja ya, Pak? Lebih baik, mending kalau many atau mostly. Oh, iya. Tapi tetap kalau sum itu terlalu anu, mendowngrade ya. Kayak kamu tuh bacanya sitik gitu lah. Ya kan? Seolah-olah. Yeah. Oke, okay, ini mana tahunnya 2012 LMS. Oke, okay, Moodle. Ini kamu pakainya listing ya? Kamu pamerin 1 2 3 tapi enggak apa-apa. Ini udah banyak belum? Kemarin ada 12 sampai 13 gitu, Pak. Oke, okay, kurang. Ya 20 itu minimal. Tapi yeah, banyak ya. Wes itu PR, tambahin ya. Previous. Nah, caranya mencari previous tadi, kalau kalian nemuin satu topik buat semua ya, kalau nemuin satu topik dan ada artikelnya, ada penelitiannya kalian download, coba kalian langsung lari ke belakang, ke referensi belakang. Itu kan nanti ngekor ke penelitian yang lain yang berhubungan. Kalian tinggal cari dari situ ya. Theoretical review, experience. Ini oke, okay. Ini template dulu karena ini bisa berubah. Theoretical framework ini udah adapted from ya, bagus. Gini bagus. Kenapa harus biru? Karena suka ada biru, Pak. Apa iya? Oh ya boleh. Tapi tak pikir bawaannya biru terus nggak dirubah. Jangan biru lah, nggak kelihatan tuh. Biru sama putih itu kontras warna nggak bagus. Lebih baik putih, tapi tulisannya ini gradasinya tuh vektor warnanya nggak. Oke, okay. Ini selera sekalian. Chapter 3, research method. Kamu lihat referensinya Pak Fitri aja ya kalau ini ya. Saya nggak akan mengerti sampai data analisis belum. Cukup yang ini. Ini kenapa dibiru-biru? Nggak yakin cara nulisnya? Itu ini ya, Pak. Citation-nya. Apa namanya? Saya ngambilnya dari situ gitu loh, Pak. Webnya. Oh, itu web atau referensi? Kalau web resmi boleh. Kalau blog personal hati-hati. Kalau ini bagus ini, .co.kemendikbudnya nasional. Gak apa-apa, ini apa? Oh ini alamatnya. Iya Pak, alamat okay. Itunya. Diklik bisa dicari. Nah ini yang benar. Kok dikit banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum semuanya Pak kemarin. Masih bandel, no, gak boleh. Jadi gini, semuanya ya teman-teman, kalau ini contoh yang tidak bagus Mbak Fitria ini, rajin tapi harusnya ketika kalian nyari satu referensi dan ditulis, pekerjaannya harus sepaket. Langsung masukin ke halaman yang baru. Khusus referensi. Misalnya habis copy paste ini ya, dapat download, udah langsung saya copy dulu, baru tak taruh. Itu namanya referencing yang tertib. Nanti kalau udah banyak, wah itu jadi aman. Kecuali kalian pakai ada platform Envivo, ada apalagi ya, LaTeX, ada banyak, tapi itu nanti kalian belum belajar toh, ada aplikasi untuk masukin ini atau yang lain gitu. Pak Fitria ya, ini PR-mu ini lagi berarti. Iya, ya? Pak.
Ini aja masih belum tampil semua, oke? Kemudian ya, kamu tahan dulu pertanyaan. Sekarang kita akan pindah ke data. Data ya. Datamu. Kamu pertanyaannya apa ini? Cluster A, B, C. Pertanyaannya, datanya menurut saya tidak efisien karena siswa tidak parent perceive the difficulty. Apa ini maksudnya? Itu menjawab dari Alvin? Itu menjawab pertanyaan dari ini Pak, dari research question-nya. Dari temanya. Coba cocokin ya. How do parents perceive the difficulty of children in online during pandemic COVID-19? Bagaimana pendapat orang tua memaknai kesulitan yang mereka alami anak-anak mereka dalam belajar online selama pandemi? Jawabannya, the parents perceive, oke. Okay. Nah, gini, jawabnya jangan gitu-gitu banget juga. Ini kan kayak, kamu mau kemana, saya mau ke sana. Itu terlalu, jawabannya tidak se-straightforward itu. Karena ini hasil penelitian, pakailah langsung apa ininya, langsung aja kan, berarti apa objeknya, yaitu apa apa aja kesulitannya, langsung apa kesulitannya, tidak efisien, udah langsung tidak efisien. Gitu aja, berarti the online learning during pandemic COVID atau the online learning is not atau argue or it's not effective, betul? Gitu. Ini cara, ini bagi yang Andre juga sudah masuk sini. Ini cara nyocokinnya gitu ya. Nyambung enggak? Karena pas pendadaran nanti kok ditanya, kok bisa kau bilang itu enggak efektif? Dari mana datanya? Lah ini loh. Ya, tidak sepenuhnya dapat pembelajaran yang pada umumnya dapat di sekolah, tidak efisien gitu ya. Gitu ya. Oke, terus berikut. Ada berapa macam? Yang A 1 2 itu sama ya. Yang B, problem kesulitannya memahami soal materi, kurang penjelasan lebih mendetail dan siswa merasa bingung. Bingung ya? Iya. Oke, berarti ini kan ceritanya dia melihat yang dialami anaknya toh? Iya, Pak. Bukan yang dialami oleh bapaknya. Nah, berarti pembahasannya enggak gini juga, enggak pas ini. Pertanyaannya di sini masuk ke B ya. Apa problem? Student or parents ini? Nanti harus disinkronkan, jangan student or parents ya. Baik, parents Pak. Or student lah, gimana? Parents or students? Karena wawancaramu ke siapa ini? Ke parents ya, Pak. Nah, berarti lebih valid adalah parents ya. Parents. Parents. Wah, nah menurut kamu gimana datanya? Itu lebih ke dia ngomongin atas nama kesulitan anaknya atau dia yang melihat secara pribadi, secara orang tua? Ke orang tua aja gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Nah, ini kalau masih kurang tajam ya, karena ini kan ini adalah temuanmu, tau, Mbak? Mbak Wina. Iya. Nah, kamu harus sering-sering ngutak-atik ini. Nah, habis makan, kenyang kan? Habis itu kamu buka lagi nih, kayaknya kurang pas nih kalimatnya, diulangi. Terus caranya cocokin lagi atas. Apakah masalah yang dihadapi orang tua, masalahnya adalah apa? Ini nggak ada nih. Ini nggak diomongin, ayo. Apa jawabannya? Ditulis. Kan belum ditulis, toh. Nah, misalnya ini apa? Soal kurang penjelasan, gitu kan? Tidak detail, bingung. Ini kayaknya sama kayak di atas deh, kurang efektif. Oke? Okay? Iya, Pak. Intinya sama. Ini bisa A, menurut saya. Nah, ini nanti kita akan melakukan komunikasi ini berkali-kali. Jangan lama-lama, tapi, oh A, ini harusnya A. Gitu. Misalnya yang B. Saya ikut mengajari. Kesulitan itu mengajarinya. Nah, ini anak itu cenderung bermain. Nah, mungkin ini bilang, anak, ini yang kedua, Mbak, masuk ini. Apa masalah orang tua? Masalahnya apa? Anaknya susah diajari saat online learning. Bapaknya kapok toh, jadi kurang fokus dalam belajar. Nah, berarti ini harusnya jawabannya apa? The problem faced by parents.
Iya, tapi kan jawabannya apa? Kamu masih ngulangi pertanyaan itu. Ya iya, masalahnya apa orang tuanya di sini datanya? Dia apa? Is apa misalnya the student are atau the student are I need difficult to focus learning gitu lah. Oh iya Pak, paham. Jadi kamu membayangkan jawabanmu ini adalah pertanyaan menjawab pertanyaan penelitianmu. Ini sudah benar cara mengkategorikannya, tapi kamu harus naik tingkat, yaitu diolah ini jadi jawaban. Itu masalahnya Pak. Ya ya apa diomongin? Bingung bingung. Oh ya wes tidak efektif berarti kan. Wah ini tidak bisa fokus gitu ya. Gitu. Apalagi waktu ini apa kira-kira yang terakhir ini? Question terakhir ini apa kira-kira? Untuk mengenai waktu, saya setiap saat setiap waktu bisa, tapi kendalanya tergantung anaknya. Sama ya kayak ya? Iya sama kayak yang di atas tadi Pak. Berarti kamu tinggal redaksinya diganti ya ini ya. Ini. Kamu malam minggu habis ini sampai minggu Senin store ya. Iya Pak. Oke. Okay? Kalau mau cepet posting di WA grup ya. Iya Pak. Secara umum kamu nggak usah cari data ini, tapi kamu harus cari anu apa lebih cari jawaban diksi yang lebih baik. Oke, cukup ya dari Mbak Fitri. Kamu boleh tanya kalau baru pertama apa kira-kira pertanyaanmu, nanti kita saya tak jawab nanti ya. Iya Pak. Yang udah ada Dwi Cahyaningsih, siapa lagi nih? Fitri Aulia. Ini saya mulai dari yang awal dulu, nanti yang bertiga bisa bareng ya. Anissa, kalian boleh sambil ngikutin. Sekarang Fitria nanti boleh nyatet dulu kalau ada pertanyaan. Kamu live dulu juga boleh kalau mau makan, nanti balik lagi. Andre? Iya Pak. Gimana? Jangan tuh. Andre, kita akan buka. Kamu apa PR terakhir? Udah kirim belum? Gimana Pak? PR-mu apa? Yang mau tanya dulu aja deh. Kamu galau apa? Laptopmu rusak? Ya, laptopnya rusak. Keyboardnya itu nggak usah. Nggak usah dibahas yang dramatis ya. Bahas skripsinya aja ya. Apa ya. Mas? Ini apa deh? Coding itu Pak. Natural Mining Unit. Kamu udah data toh? Sudah. Itu ayo masih, move on, cepet lulus apa? Itu masih sebagian saya kerjain karena masih bingung Pak caranya. Sekarang butuhnya apa yang tak jelasin sekarang dari proses ini? Yang data aja ya, langsung data ya. Dan kamu move on. Nah ini kok masih kosong? Nah. Kemudian Pak. Eh? Yang ini Pak. Masih kosong yang kamu kirim ini? Mas? Di bawahnya Pak. Di bawahnya apa? Oh ada. Oh gitu lah. Ini kok kosong? Ya, nah itu yang nomor satu aja Pak. Yang Hah? Bawahnya, yang bawahnya udah. Enggak. Kenapa ini kosong? Jangan-jangan ini tidak menjawab satu pertanyaan. Kalau tidak menjawab pertanyaan, ini data yang tidak menjawab pertanyaan penelitianmu. Mungkin curhatan atau cerita personal pribadi. Nah, kalau enggak masuk, buang aja. Oh, enggak usah dimasukin gitu ya, Pak ya? Iya, kenapa? Kau eman-eman. Walaupun menarik ya, biarlah jadi skripsi adik-adikmu nanti. Kamu jangan rakus ya. Jadi, ya. Gini, kalau kamu wawancara kan, wawancara itu kamu ingin arahkan ke pertanyaan penelitianmu. Nah, namanya manusia kan, apalagi mama, tapi kamu kan enggak wawancara mama. Namanya manusia itu pasti cerita ditambahin di luar, atau mungkin enggak diminta cerita-cerita dia, malah curhat. Terus, iya loh Mas Andre, saya itu lagi enggak bisa move on, nah dan seterusnya. Dia cerita lama, itu kan enggak masuk datamu lah. Iya Pak. Gitu, ya. Ketika itu enggak masuk, buang. Itu namanya data reduction. Jadi kayak seleksi, yang enggak masuk, buang. Oke. Okay. Pertanyaanmu apa ini? Nah, ini kan because public speaking ini aslinya bahasa Inggris gini. Tak lihat ya. Ya udah transkrip di atasnya, yang bawahnya itu naturalnya. Oh, kenapa panjang-panjang? Tarik gini loh. Nah, gini loh, Mas. Oh, enak toh.
Gitu. Oh iya ding, maaf ya, laptopmu rusak ya. Nggak bisa gitu ya. Nah, ini Mas, kayaknya kamu kebingungan dalam mengcoding. Ini datamu ya. Data itu adalah jawaban penelitianmu. Jawaban pertanyaan penelitian. Sayangnya dia tidak dalam bentuk jawaban kan. Kamu harus mikir biar ini berubah jadi kalimat yang menjawab gitu toh. Ini juga bagian lain. Nah, ini masuk jawaban pertanyaan berapa, Mas? Pertanyaannya mana kok nggak diikutin? Lupa, Pak. Wah, lupa. Ini nggak boleh lupa. Nah, pertanyaan penelitianmu bacain coba. Ada nggak kamu kirim? Ada, Pak. Saya tak buka QHI-ku. Aku ya ada ini. Bentar. Ini toh? Iya. Ayo, kamu harus semangat. Sudah di data itu jangan kasih kendor. How are student? Tak copy paste aja ya sini nih. Pertanyaan ini kita bawa ke copy. Teman-teman yang proposal sabar sebentar ya. Kalau kalian mau ini boleh sebentar. Ini. Nah, kita taruh sini nih. Kamu harusnya gitu ngerjainnya deh. Taruh sini noh, dreng gitu loh. Ini kok gini? Ah, gini deh pokoknya deh. Nah, oke. Okay. Ini pertanyaan ini kita masukkan ke dalam datamu. Ini jawab yang mana? Yang pertama, perspektif student belajar public speaking pakai YouTube gitu kan. Yang kedua, apa keuntungan dan ketidakuntungan? Nah, ini ceritanya dia bilang apa datamu? Karena public speaking itu sendiri kan biar ngelancarin speaking akunya. Itu kenapa apa lebih enakan pakai YouTube sebenarnya? Karena gak langsung atau secara langsung bilang ke orangnya sih. Kadang kalau aku sendiri kalau langsung ke orangnya takut. Aduh. Kadang aku sendiri kalau langsung ke orangnya takut. Aduh, takut grammarnya salah gak ya? Jadi kalau lewat YouTube langsung udah ceplos-ceplos aja sebisanya. Nah, ini kira-kira jawab yang mana? Omongannya dia. Apakah perspektif dia tentang join belajar English pakai YouTube? Atau itu mengomongkan itu menyampaikan kelebihan dan kekurangan pakai YouTube belajar pakai speaking pakai YouTube menurut kamu? Kalau itu nih Pak, tentang curhatannya Pak, perspektif apa B berarti apa B? Nah, tapi itu masuk ada sedikit-sedikitnya tentang advantage-nya Pak. Nah, itu kan. Nah, berarti ini kalau begini ini kamu harus berani ambil ambil keputusan. Nanti baru kalau tidak setuju kan ada Pak Fitri nanti yang enggak setuju. Kayak Fitri ya tadi kan, ah enggak ini sama nih. Itu ya. Nah, ini menurut saya amannya yang A aja, persepsi dia. Persepsi dia intinya curhatannya kan dia bilang ya enak gitu kan. Berarti membantu kan sebenarnya ya. Ini kan. Nah, udah di sini. Karena pertanyaannya how is the perception, how perceive perception, berarti kita jawab di sini keuntungan, mungkin bukan keuntungan, dia bilang apa nih apa YouTube kenapa saya ketik, nggak apa-apa deh ya Pak, enak di kamu nih the apa berarti. Bahasa Indonesia dulu aja biar kamu mikir apa bahasa Indonesia-nya. Berarti kelas dengan memakai YouTube kenapa? Sangat membantu. Membantu. Udah gitu aja kan? Menjawab enggak? Pertanyaanmu kan gini. Yang pertama, bagaimana sih pendapat siswa mengikuti kelas speaking pakai YouTube? Terus jawabannya adalah kelas pakai YouTube membantu. Menjawab enggak kira-kira? Menjawab. Ya gitu loh, kamu tuh pakai setting kepala begitu. Nah, kalau tadi kamu bilang pendapat siswa menggunakan YouTube belajar speaking, kamu jawabnya keuntungan atentik yang kedua Pak. Oh, yang kedua ya. Nah, ini juga kalau pertanyaan kedua juga salah dong, kan dibilangnya apa keuntungan dan kelebihan ya. Keuntungan dan kelebihan, kekurangan dan kelebihan menggunakan YouTube. Gak usah dibilangan, gak usah jawabnya keuntungan menggunakan YouTube adalah langsung aja bilang dengan YouTube mahasiswa menjadi apa ya Pak.
nggak usah secupu. Ini Fitria juga gitu tuh tadi. Mau kamu mau kemana? Aku mau ke, nggak usah gitu. Jawab aja ke objekmu, karena ini kan penelitian dan finding gitu ya. Berarti keuntungannya apa? Sebut aja langsung. Misalnya, the student feel enjoyable joining a class, public speaking class by using YouTube. Gitu tuh? Ya, Pak. Oke. Sekarang kamu sudah bisa melihat nggak cara-cara kamu nanti sambil mojok ini nggak bisa kamu print, Mas. Jadi ada waktu habis sholat, habis zikir, apa habis kamu nyantai, apa ada waktu bengong, kamu langsung mojok. Ini apa ya cocoknya jawabannya ya? Misalnya, ini masuk ke mana ya? Gitu ya? Iya, Pak. Dengan orientasi atas. Kalau pertanyaan keduamu ini silakan, nek dia nyebut keuntungan masukkan pertanyaan kedua. Kalau maksudnya tidak atau kekurangannya masukkan. Jadi ini lebih bagus memberi kamu peluang banyak data. Contoh lagi apa sudah nih? Lagi, Pak. Yo, yang mana kamu pilih, wes? Yang bagian data berapa? Yang kedua. Kedua data nomor 2. Ke nomor ini dia scroll. Pelan-pelan. Ya, yang mana? Dari atas yo. Andre. Ya, satu, ini kan enggak. Dua. Halo, Gili. Boleh. Hati-hati ya. Oh, itu Gili mau berburu siput. Mana, Mas? Satu, dua. Halo, Andre. Iya, Pak. Mau data berapa? Dua. Yang... tadi. Maaf, Pak. Masih nyari ini, Pak. Kenapa enggak lihat di layar? Kamu pakai HP? Iya, Pak. Oh, ya udah. Oh, iya, ding, laptopmu berduka cita ya, Mas. Ini ada bagian anu. Boleh. Participant menjelaskan kalau ada curhatan, kalau misalkan ada dia curhat, kalau dia itu sebenarnya enggak suka masuk bahasa Inggris. Tapi ada media YouTube itu dia sangat membantu, Pak. Oh, gini, berarti kan intinya dia bilang, "Ah, saya tuh enggak suka malah curhat anu ya, curhat dia enggak suka kuliah bahasa Inggris ta?" Ya, tapi YouTube membantu gitu kan? Ya terus berarti masuk ke mana tuh? Itu... yang ke A juga boleh ya? Kan pendapat itu kan? Berarti sama kayak tadi jawabannya, tinggal copy paste. Kelas dengan memakai YouTube sangat membantu. That's it. Terus ditanya pas pendadaran, "Mas Andre, kok kamu bisa berpendapat begitu? Datamu di ini lho Pak, dia bilang nih, dia bahkan curhat nih, dia enggak suka bahasa Inggris, tapi karena YouTube ya mayan lah dia ikut." Gitu loh. Cek, kamu buka buka slide enggak di situ? Tak cariin, kamu baca, saya tampilin di sini. Kamu Bapak. Kamu lihat HP-mu aja enggak apa-apa. Pakai HP 2. Hah? Pakai HP 2. Wow, yeah. HP-mu 2 ya, Mito semua apa? Apa Oppo apa? Xiaomi semua. Sorry ya ngomong merek. HP saya soalnya Oppo ya. Enggak ada yang nanya kan? Yang nomor 9, Pak. 9. Benar, 9. Apa kalimat pertamanya? Bahasa Indonesia aja. Ini teman-teman yang proposal juga melihat ya, biar pemanasan. Kalian kalau data begini nih serunya. Kalau kualitatif. Saya pribadi ya. Ya. Coba kamu baca yang keras. Satu menit selesai yuk. Saya pelan-pelan. Saya pribadi sih ya senang banget, Mas. Saya itu pertama, saya tertarik banget sama Inggris kan. Karena dulu waktu SMP, waktu itu tertarik dengan lagu bahasa Inggris. Maroon 5 terutama. Dari SMP sampai sekarang, saya belajar bahasa Inggris juga lewat lagu Maroon 5. Jadi suka gara-gara karena jadi suka gara-gara Maroon 5. Mungkin karena liriknya itu kalau diartikan bahasa Indonesia, maksudnya liriknya itu mendalam kalau diartikan bahasa Indonesia, Pak. Jadi aku tertarik dengan bahasa Inggris karena Maroon 5. Yang kedua, saya itu suka gitu, Mas. Suka ngedit dari kelas 7 SMP dan belajarnya otodidak dan waktu SMP kelas 7. Nah, itu saya bingung di sini, Pak. Ini juga bingung. Ah, sekarang kalau udah bingung, selamat ya.
Anda bingung pada level yang lebih tinggi. Caramu adalah tempelkan pertanyaannya di sini. Ini masuk pertanyaan apa pendapat siswa tentang belajar speaking pakai YouTube atau ini kelebihan atau kekurangan. Walaupun ini agak mengemasnya kayaknya curhat ya, tapi ini masuk data Mas, benar. Dia cerita Maroon 5 itu berarti Blackpink belum ada ya. So oke, okay. Berarti gimana Mas? Menurut kamu sih atau Mbak Fitria mau nyoba nyoba? Mbak Fitria udah pergi dia. Mbak Fitria masih enggak nih? Masih, Pak. Nah, gimana? Ayo kamu latihan. Ini gimana? Menurut kamu masuk ini curhatan ini. Saya pribadi yang tadi dibacakan Mas Andre dengan penuh perasaan tadi. Masuk menjawab pertanyaan pendapat pendapat dari siswa yang mengikuti YouTube kelas speaking dengan YouTube atau ini masuk ke kelebihan kekurangan YouTube? Dia cerita gara-gara Maroon 5 terus dia suka ngedit. Intinya dia suka kan sebenarnya? Iya, Pak. Nah, menurut kamu bisa lebih tadi. Bentar ya. Bentar aja semenit. Bentar. Andre, tadi pertanyaanmu apa, Andre? Perspektif siswa tentang penampilan media YouTube yang pertama. Terus yang kedua itu lebih sorry ya, kurang. Sorry guys, tadi Gili lagi minta dibukain pintu. Gimana? Gimana? Menurut kamu gimana, Fitri, Andre? Ini lebih ke menjawab pertanyaan pendapat atau keuntungan dan kekurangan. Padahal ya mirip-mirip. Kalau saya kayaknya lebih ke pendapat deh, Pak. Soalnya ini kan kayak ini apa namanya? Kesan pribadinya dia tentang YouTube ini sendiri. Ya oke, okay, Fitri ya. Kalau Andre gimana? Kamu bingung aja, ayo. Itu masuk ini, Pak. Perspektifnya, Pak. Iya, kalau tidak ada pembedanya, kalau kelebihan kekurangan tuh langsung menyebut ya. Nah ini sebenarnya kan dia nyerempet ke kelebihannya juga, tapi kan dia bahas dari perspektif dia kan. Saya suka YouTube karena aku suka ngedit gitu bro, aku jago ngedit, jadi cukup, jadi cocok ini YouTube. Tapi dia lebih lebih perspektif pengalamannya Mbak Fitria tadi cocok bener kayak gitu ya. Masih bingung nggak Andre? Nanti kamu seterusnya gitu ya. Ya Pak. Kamu ini sudah di titik inti bersama Fitria nanti. Kalau walaupun ada PR-nya di belakang kan itu sampai pendadaran background tak obrok-obrok terus. Kalau datanya ini sudah kamu sudah inilah. Ini teman-teman yang lain siapa aja ini yang ada di grup? Mbak Anissa, Mbak Aulia dan Mbak Dwi Cahyaningsih. Begini nih nanti kalian kalau sudah masuk ke data. Data kita adalah cerita. Adalah perspektif, maka kalian serunya begini, memperbincangkan. Nah, ini nggak bisa tiap apa sehari jadi harus bolak-balik diulang. Andre, sekarang waktunya sudah habis kayaknya untuk kamu ya. Ya. Tapi mau nanya nggak atau mau tambah lagi? Berarti sebelahnya nanti masuk kategori menjawab perspektifnya yaitu membantu, tinggal copy paste dong. Ya, yaitu apa tadi? Kelas dengan memakai YouTube sangat membantu gitu ya. Oh, kalau yang bagian kanan itu boleh di copy paste sama apa maksudnya? Kata-katanya sama boleh berarti, Pak. Memang begitu, kamu kan sedang mengelompokkan. Ya, ini nah nanti pengelompokan tuh ada yang mirip toh. Ada yang sama. Misalnya ya itu kayak orang ngomong banyak-banyak toh. Saya datang ke Andre, saya cerita tentang siapa, ada orang namanya siapa ya, Jenny gitu. Jenny itu cewek misalnya, saya cerita. Wah, Jenny itu oh ini ya, wah tadi aku ketemu, dia rajin sekali ya. Wah keren dan seterusnya. Kira-kira intinya apa saya ngomong tuh? Terus saya ngomongnya sambil senyum-senyum, happy. Nah mungkin senang ya, berarti saya menyukai orang tersebut gitu kan? Nah, tapi cara saya ngomong kan banyak beda-beda toh. Nah, kayak sama orang
menolak itu kan banyak cara menolaknya. Nah, dari datamu mungkin tema menolak itu ada 7. Berarti itu sama intinya menolak. Gitu. Kamu mencoba mencari payung klasifikasi jawabannya di sini. Boleh, Mas. Nanti ada berapa macam? Ya, nanti kita terserah kamu nanti. Kayak keuntungan nanti, siapa tahu nanti keuntungannya ini datanya mirip semua dan bahkan menjadi pertanyaan satu. Berarti pertanyaan kedua kita hilangkan nanti kalau begitu. Iya, Pak. Siapa? Seru ya? Guys, kamu buat kopi dulu. Kamu itu udah di mau akhir ini, ya? Iya, Pak. Cepet. Kamu cepet ini, kamu bagaimana caranya ini kamu ublek-ublek tiap hari ya? Oke? Okay? Nah. Gimana, cukup? Alhamdulillah, sementara cukup, Pak. Ya, sementara cukup. Nanti nek belum punya laptop, yes, gimana caranya yang ya, Pak. Pahami, ya minjem dulu ya boleh toh. Apa kalau mana? Pokoknya jangan berhenti lah di HP juga bisa ngetik. Gitu? Ya, Pak. Siapa? Wajah saya udah kelihatan. Eh, tadi saya screen share video nggak sih, teman-teman? Cukup ya. Terima kasih Mas Andre, semangat Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Kalian nanti kalau mau live pamit di chat aja ya. Nah, kalau kalian apa mau efisien setelah ini sama bahas yang proposal. Oke, sekarang adalah teman-teman yang hadirinnya ada. Halo, cek dulu Anissa. Mbak Anissa mana? Halo. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terus Aulia. Hadir, Pak. Udah hadir, Pak. Mbak Dwi Cahyaningsih. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alright, so semuanya semangat. Ini dari siapa dulu nih? Urut aja ya. Yang pertama masuk siapa? Biar. Ya, hah? Iya, nggak apa-apa. Biar Rindang, aja. Rindang. Rindang. Rindang mana? Oh, Aulia. Anissa, Aulia. Pak. Hah? Ya, ya udah. Ini pada... Oke. Halo. Oke. Iya, Pak. Siapa? Aulia ya berarti ya. Ini, ah, benar. Ya. Saya buka dulu. Iya, Aulia, Pak. Oke, siap. Aulia buka ininya ya. Mana emailmu mana? Oh, ini. Aulia Rindang. Auli L-nya 2. Kamu ngirim bab 2, ngirim bab 2. Halo? Ya, ngirim bab 1 revisi sama bab 2, Pak. Oh iya, bentar. Ini bab 2, bab 1-nya nanti. Ini, oh ini toh. Ya, bab 1 dulu ya, bab Reng. Bab 1 revisi. Saya buka. Ya. Oh, kayaknya mic-mu agak jauh dikit ya, biar enggak suaranya enggak terlalu. Oke, Pak. Oke, nah ini proposalnya. Yang lain sambil ngikutin karena pasti sama ya, sama-sama di proposal ini. The perception of junior high school. PR-mu apa kemarin sebelum kita berpisah? Kemarin suruh ngapain? PR paling banyak itu apa? Background-nya, Pak. Oh, kenapa background-nya? Terlalu banyak basa-basi. Terlalu banyak basa-basi. Oh ya, oke, okay, sip. Sama itu nama apa itu? Apa? Enggak sesuai sama kan kemarin saya ngasih judulnya The Advantage of the Study yang D. Nah, itu saya gantiin The Significant of the Study gitu, Pak. Oh ya, boleh. Oke. Okay. Ya, langsung ya kamu. Salahnya ya. Di situ. Oke, okay, boleh, boleh. Sekarang saya langsung scanning teman-teman dari awal. Ini kelihatan enggak nih? Punyamu ini Aulia Rindang Krisnaldi. Kelihatan. Krisnaldi. Itu nama apa? Nama family ya. So the perception of junior high school teachers of online learning during the COVID-19 outbreak at SMP 1 Atap Sumber Lawang. Ini enggak usah kecil ya, Neng. Judul itu semuanya gede, oke? Okay? Jadi dirubah. Ini yang belum benar juga yang lain digedein. Oh, iya, Pak. All okay. Capitals ya. Oke, okay, narrative study. Kemarin udah kamu udah setuju narrative study ya kemarin?
Oke. Nah, setuju, Pak. Setuju ya. Ini sudah ketemu Bu Mauli belum ini? Belum, Pak. Oh, belum dikasih feedback gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting lanjut ya. Kita kayaknya di belum. Ya udah. Nanti kamu ngikutin aja dulu ya. Ya. Ini kayaknya ada 4 detik kalau saya ngomong baru nyampe. Oke. Kayak echo gitu. So, background of study-nya, this study explore. This study. Okay. The perceptions of primary school online learning teacher in program developed in Indonesia called schooling from home. Ini, ayo hati-hati nih, masih bingung ini. Ini harusnya jadi 2 kalimat ya. Ini ada kata kerja 2, double-double. Tipsnya adalah pakai simple sentence saja. Pakai kalimat simple. Misalnya the study explore apa, fokus gitu ya. Ini kan banyak nih. Primary school online learning. Gitu. Gitu kan? Misalnya sampai sini selesai. Titik, enter. Terus ngapain? Program the teaching is apa? Kamu mau ngomong apa ini? The study explore perception of primary school online learning. Focus on, gitu kan? Focusing, berarti focus on teachers. Ini kamu mau ngomong gimana sih? Coba kamu bahasa Indonesianya apa ini? Pengen apa? Pembelajaran ini mengeksplor persepsi pembelajaran online di SMP menurut guru gitu, Pak. Intinya gitu. Oh, gitu. Nah, ini tips untuk semua yang menulis, biasakan untuk sabar dengan satu kalimat pendek. Jadi begini nih. The study explore perception dari, berarti kan dari guru kan, dari berarti gini nih sampai sini online learning dari from the perspective of teachers di mana, gitu kan, at teruskan. Langsung ini bagus nih sebenarnya, openingnya langsung to the point tuh bagus malah, tapi sayang sekali ini harus caranya adalah dikit-dikit aja kamu mau ngomong, oh penelitian ini fokus pada online learning titik, kamu tulis lagi kalimat berikutnya pendek, fokusnya atau dari perspektif guru titik, nah, terus kamu apa lagi kalimatnya, begitu ya, pendek-pendek saja. Nah, terus ini satu, iya, Pak, paragraf panjang ini tidak dibandingkan yang atas, jomplang nggak? Jomplang, Pak. Iya, karena kamu di kalimat ini ngomongin sebuah. Apa saya kurang? Ini kan kamu bilang di study ini kamu ngenalin kan penelitian ini fokus pada pembelajaran online di SD. Dari perspektif guru di program yang diselenggarakan di selama pandemi, titik kan. Nah, orang kan nunggu itu sebenarnya setelah itu. Nah, alasannya kenapa itu kan. Nah, tiba-tiba kamu bilang teacher itu ini. Nah, ini kamu cuekin yang kalimat pertama. Nah, cara yang berikutnya adalah jangan berhenti dengan, ini tadi Mbak Fitria juga bisa belajar ini. Mbak Fitria itu tadi udah gemuk-gemuk tulisannya tapi enggak di enter. Jadi setelah kamu ngomongin program penelitian ini fokus pada ini, lanjutkan alasannya kan, karena memang sekarang ini harus mengalami online pembelajaran, ada banyak masalah. Terus kamu tulis lagi, lanjutkan misalnya penelitian yang sudah banyak dilakukan menunjukkan memang masalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baru, nah ini tiba-tiba teacher kan nggak nyambung nih, oke? Kamu tiba-tiba cerita teacher, menjelaskan bagaimana pentingnya,
teacher punya tanggung jawab dan tidak bisa mudah untuk melakukan face to face dan seterusnya. Ini bisa di bawah nanti. Nah, cara yang paling basic adalah di background kamu harus membuat satu urutan argumen yang nyambung. Jadi, bahannya adalah kamu buat dulu. Kalau saya tuh saya bilangnya backbone. Ada tulang ikannya dulu. Ini ngomongin ngenalin kuncinya, alasannya, terus penelitian sebelumnya, terus menunjukkan pentingnya penelitian ini harus dilakukan. Itu ya. Karena ujungnya background adalah menjawab kenapa ya, kamu meneliti ini. Nah, ini harus perlu disambung-sambungin aja. Ini kamu masih kayak puzzle, tahu puzzle ya? Puzzle itu ini bahan yang tepat tapi tidak disusun dengan kayaknya kurang nyambung-nyambung gitu. Nah, ini tinggal kamu kalau bisa pakai bahasa Indonesia dikasih tiap paragraf aku mau ngomong apa di sini. Mau ngomong ini terus kamu cari petikannya yang bantu ngomong kamu itu apa. Kamu pengen ngomong pandemi ini bermasalah bagi pengajaran. Nah, setelah itu kamu cari dong berarti penelitian yang ngomongin sama. Oh, ini loh. Seperti Johnny, Michelle yang mengonfirmasi bahwa pandemi itu memberikan beban yang lebih banyak pada guru untuk melakukan e-learning. Oke, jadi untuk saat paragraf pertama ini, bahkan sampai saya selalu janji kalau bagian background, sampai kamu besok pendadaran sudah dapat penguji, tetap tak oblek-oblek ya. Karena ini harus menjawab, kalau sudah menjawab, kenapa Mbak Rindang meneliti topik ini harus terjawab di beberapa paragraf ini yang pendek ya. Dan ini masih perlu dirangkai biar lebih flow ya. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, nanti kalau habis ya. Pas dengerin jelas habis ini bingung nggak apa-apa. Pokoknya yang penting progres. Setiap minggu lapor. Nah, kita sekarang ke problem statement. Problem statement itu mana? Oh, ini How Satu Atap Junior High School. Ini namanya satu atap ya. Atapnya satu. How? Iya, Pak. Satu Atap Junior High School Teachers. Oh, gitu. Oh, ininya enggak usah disebut, Neng. Apa? Enggak usah. Ini dibuang aja. How teachers how is the perception teachers on online learning during ini yang difokuskan pembelajarannya aja apa pengalaman ngajarnya selama pandemi? Halo, ini kita nunggu 4 detik 5 detik Mbak Rindang. Halo, yang dengar nyaut dong. Saya merasa. Iya, dengar Pak. Oh. Pak, maaf. Dengar Pak. Oh. Sinyalnya jelek Pak, keluar sendiri. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kamu ngikuti dulu ya. Nah, karena ini juga ya, nanti saya share, catatannya saya share, rekamannya juga saya upload. Nanti kalau mau ngulangin, saya nggak usah ngulangin. Tadi sampai mana ya yang proposal ini. Nah, ini berarti kan cuma satu. Enter, satu aja nih. How is the perception of teacher online learning? Perception of teacher on online learning during the pandemic. Nah, kalau ini pakai pertanyaan ini berarti fokusmu hanya pada pembelajaran online selama pandemi. Bagaimana pendapat Pak Guru tentang pembelajaran online selama ini? Lebih umum kan? Bukan teaching ya? Iya. Kalau kita ganti learning jadi teaching itu nanti yang difokuskan adalah bagaimana sih Pak Guru ini pengalamannya menurut persepsi beliau mengajar teaching kan selama pandemi. Kalau learning berarti ya semuanya nyiapin materi, ngajarnya terus apa lagi ya? Ya dan seterusnya. Itu lebih luas. Nah, ini saya juga setuju dengan ini kalau. Jadi kan nanti cenderungnya jawabannya lebih banyak kan? Saya haus. Kemudian objective of the study aims to kamu pakai study apa research harus konsisten ya. Tinggal
to determine teacher. Bahasanya on determine ya. Describe ya. Tugas kalian kalau determine kayak menentukan. Kalau menentukan itu harus ada variabel. Untuk menentukan luas bidang, nah, harus ada rumusnya. Itu kuantitatif ya. Kalau kita pakainya describe ya. Penelitian ini bertujuan untuk describe, ya, menggambarkan Pak. Gitu. Ini sama untuk semuanya yang bertiga ini boleh pakai describe. Perception on of online learning during the COVID. Oh, gitu. Berarti di atas juga harus lengkap, Neng. Begini nih, online during COVID, jurinya gini nih, during gini. Ini ditaruh di atas ya. Sini kan? Sama ini ya. Gitu. Gitu sama. Kan how itu dijawab dengan caranya, tujuannya kan. Kamu bertanya dan kamu ingin menjawab pertanyaanmu. Pertanyaan itu jadi tujuanmu kan. Siapakah dia? Maka tujuanmu adalah mencari siapa dia gitu ya. Nah, kenapa ada survei? Wow. No. Kita nggak boleh survei ya. Halo. Ini dibuang ya. Surveinya apa, Pak? Survei itu untuk kuantitatif. Kalau kamu tadi pakai kata apa tadi sebelumnya? Determine. Apa? Determine. Coba kamu ngomong apa ya? Sebentar. Tadi apa saya lupa? Tadi Pak. Apa ya? Yang ngikutin coba yang lain. Determine. Pak. Ma? Determine. Ya. Dia itu pakai. Pakai apa tadi? Ayo yang lain coba diwakili. Saya lupa nanti. Pakai apa tadi? Yang saya ganti describe tadi. Determine, Pak. Oh ya, determine. Masya Allah. Nih. Maaf ya. Determine ya. Berarti kalau kata determine itu juga ciri-ciri kualitatif. Kuantitatif. Kuantitatif itu adalah penelitian yang fokus pada mencari kebenaran dari pertanyaan penelitian dengan menggunakan data-data angka. Sementara survei itu masuk ke angka. Walaupun survei itu kan masuknya nanti apa? Ditanya pakai, tapi kan nanti di akhirnya di persen kan? Siapa yang jawab A, B, C. Jadi survei tidak masuk dalam kategori pilihan penelitian kita ya guys. Survei itu kan fokus pada kebanyakannya orang menjawab tentang suatu tren. Tetapi tidak dalam. Ya, kalau kita mau mencari warna favorit anak UMS itu kan gampang. Tinggal tulis 3, merah, kuning, hijau. Padahal mungkin yang ngisi coklat pengennya. Nah, ini memang tidak pakai survei ya. Kalian data utamanya diambil dari interview. Kalau minggu lalu ada yang bilang, Pak, saya mau ke Jawa. Saya meninggal nih sumber datanya. Yang penting pastikan dia bisa diwawancarai dan bisa dapat datanya. Everywhere you are. Gitu ya. Saya takut terlalu jauh. Kayaknya itu ya. Ini di atasnya juga karena ini pertanyaan. Ini enggak. Sumber Lawang itu di mana sih? Sragen, Pak. Oh, Sragen ya? Iya. Sragen, oke. Okay. Sip. Dekat ya, oke. Okay. Sragen. Okay. Kemudian significance, okay lah ya. Ini noise to sweet. Ini ambil yang lama. Okay. Bibliografi ini sudah bagus. Ini baru sedikit tapi sudah banyak. Tapi banyakan mana? Yang di sini apa yang di dalam? Saya curiga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh, ini proposal 12, ayo yang udah datanya sampai data analisis harus lebih banyak. Ini ada nggak di sini? Jadi jangan hanya di list di bawah, tapi tidak nongol di dalam teks. Ini adalah verifikasi namanya citasi. Ada, Pak. Ya. Cukup apa bagian mana? Nah, kamu caranya gimana pas membuat? Cukup, Pak. Ambil. Kan pake. Saya browsing-browsing gitu di Google. Terus? Cari yang mirip-mirip gitu loh, Pak. Terus saya lihat
background-nya kayak gimana, terus signifikan studinya kayak gimana, terus problem statement-nya kayak gimana, terus itu Pak, saya copy referensinya. Ya, betul kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali, ini contoh nih, kayak tadi Mbak Fitria tuh udah mau selesai sama Mas Andre ya, tapi referensinya tuh masih, jangan dianggap itu nanti mudah. Jadi Mbak, setelah kalian dapet, langsung masukkan ke satu file sendiri. Jangan sekali-kali nulis di paragraf yang pakai, misalnya ini Artino, tapi Artino ini kamu belum masukkan ke satu file yang bibliografi gitu ya. Sebenarnya ini ada keanehan di UMS itu, bibliografi itu sebenarnya bukan yang begini. Ini namanya referensi yang kita pakai, reference ya. Karena yang kita pakai ada di teks pasti namanya referensi. Kalau bibliografi itu bacaan yang mempengaruhi pendapat kita itu dan tidak kita tulis itu bibliografi. Mazhab yang kita pakai, saya baca buku Laskar Pelangi terus saya jadi semangat sekali dengan pendidikan dasar, sekolah dasar dan sebagainya. Tapi saya nggak nulis di situ. Saya baca Harry Potter itu memberi saya satu pandangan tentang bagaimana sesuatu itu tak terbatas, melampaui dan seterusnya. Tapi kan saya nggak nulis di situ. Nah, ini hanya untuk informasi ya. Kalian ini perlu pahami gitu ya. Oke, cukup dulu PR-nya itu ya. Kalau dari Mbak Rindang ini yang kita contoh adalah citing-nya, referensinya udah bagus ya. Sudah rapi, jangan nunggu sudah banyak baru dicari. Waduh, berat ya. Jadi sebelum terlanjur banyak, nanti satu-satu langsung masukin. PR-nya, saya menurut saya pressure point-nya ada di background-nya, Neng. Ini pelan-pelan aja. Iya, Pak. Sudah saya. Satu kalimat pendek. Nah, ini ada baiknya bertiga ini, biar rajin bisa saling tuker gitu. Saling tuker teks ini gimana, saling ngecek gitu. Karena mencari kesalahan orang lain itu lebih mudah daripada mencari dari kesalahan sendiri gitu. Gitu kan. Nah, gitu. Rindang ada pertanyaan? Iya, Pak. Bab 2-nya gimana, Pak? Oh ya, bab 2-nya harusnya lebih banyak dari yang tadi ya, karena bab 2. Bab 2-nya mana? Bentar. Bab 2-mu mana? Sebentar, aku cari dulu. Ini bab 2 kok ini sih? Bab 2. Yes. Ini ya, udah kelihatan? Belum, Pak. Hah? Udah. Tuh. Ah, yang lain? Ya. Oh, enggak apa-apa. Kamu pakai kelihatan, Pak. Kamu pakai apa? Provider apa kan? Udah, ini? Pak. Pakai Tri apa pakai apa ini? Mentari apa? Smart friend, Pak. Oh, smart friend. Sumber Lawang susah sinyal, Pak. Kayaknya nggak jauh-jauh amat, tapi ternyata ya, tapi kita nggak bisa lihat. Pak Ica. Ya, kita beri semangat sinyalnya, mudah-mudahan bisa survive ya. Literature review. Ini isinya adalah, ini kayaknya yang kurang adalah jumlahnya juga. Ini cuma sedikit gini. Ini satu. Ini jomplang. Yang apanya, Pak? Ya, penelitian terdahulu. Kamu tadi di chapter 1 bisa 12. Lah ini seharusnya di chapter 2 itu adalah yang memang ruang di mana seluruh topik penelitian mirip-mirip sebelumnya kamu tumpahkan di sini. Nah, ini kuhitung ya. 1 2 3 4 5. 5 doang. Ini itu kayak iya. Saya pikir minimal, Pak. Enggak, harus lebih banyak. Kalau tadi 12, ini mungkin 30, 20 gitu. Kan tujuannya apa ditunjukkan di sini? Nunjukin bagaimana penulis itu paham. Ini loh topik yang sudah ada 10 tahun terakhir ini. Aku tuh enggak tiba-tiba milih topik ini. Bedanya apa dan seterusnya. Di chapter 2
kalian punya hak di sana, memang tepatnya kalian keluarkan semua jebret gitu ya. Nah, kalau di chapter 1 itu hanya membantu argumenmu saja dan itu sudah banyak, harusnya lebih banyak ya. PR-nya itu ya. Sebanyak-banyaknya cari 10 iya, tahun Pak. Ya. Oke. Terus ini gini nulisnya. B terus 1. Oke, duanya apa sih? Effectiveness. Online learning. Ini nanti yang disebut theoretical framework itu adalah perspektif kita membahas objeknya. Kita bahas rokok. Mau dibawa kemana theoretical frameworknya? Kesehatan. Berarti teori yang dibawa sini adalah teori kesehatan, nikotin, seterusnya toh. Tapi kalau theoretical frameworknya tentang objek kita rokok tadi adalah ekonomi, maka isinya adalah apa? Teori-teori ekonomi, misalnya penyerapan tenaga kerja dari pabrik rokok, terus apalagi peningkatan kesejahteraan warga sekitar pabrik rokok dan sebagainya. Maaf ini contohnya yang agak-agak nggak nyambung, tapi saya pengen begitu loh. Yang namanya theoretical framework itu adalah satu topik bisa dilihat dari banyak sekali perspektif. Tadi rokok saja bisa dari perspektif ekonomi, terus perspektif apa lagi? Kesehatan, ada lagi psikologi, ada lagi yang lain, ada dan seterusnya ya. Nah, ini nanti tidak ini tidak kamu sudah nentuin online learning ini pasti boleh jadi kamu teori yang nyocok dengan perspektif effectiveness. Ini tidak pakai ya, kita nggak melihat efektif apa nggak efektif, karena pertanyaanmu adalah tentang ya bagaimana ini mana sih tadi punyamu karena ini dia persepsinya aja kan, persepsinya mau efektif apa enggak ada urusan. Jadi kalau gimana berarti kalau apa iya berarti kalau pendidikan masuk enggak Pak kalau teoritikal itu ya bisa masuk bisa enggak. Nah itu lebih cocoknya adalah ya enggak usah terlalu banyak-banyak dulu di theoretical framework, karena nanti temanmu nongol apa baru kita cari teorinya lah gitu ya. Yang cekol ada ya pasti ya karena online learning ya online learning lah ya. Jadi saya enggak ada masalah. Nah ini online learning teacher perception advantage disadvantage bagus ini. Ini dari mana Neng? Tulis di bawahnya diadaptasi dari ya. Adapted from ini namanya kamu ini adapted from mana? Kayak Mbak Fitri tadi. Dari mana? Dari buku apa? Dari teori apa? Ya? Nah, sumbernya harus ada. Yang mana Pak? Ini yang apa ini? Yang bagan ini online learning. Oh iya ya. Ini bukan kamu yang buat kan? Maksudnya kamu yang buat tapi kan dari sumber gitu. Harus saya iya gitu. Gitu ya. Oke, kayaknya cukup. Itu saya yang buat. Iya. Kalau kamu buat harus ada theoretical framework-nya kan? Harus ada contekan teori yang sudah ada disebut theoretical framework. Ini kamu alurnya seperti ini, surveinya kan harusnya ada nih. Harusnya apa? Diganti interview gitu kan? Interview. Terus yang bawah di delete. Interview. Betul, terus di delete aja. Ya. Yeah. Isinya yang terakhir adalah apa? Perception. Hasil akhir dari curhatan adalah perception. Perception. Iya kan kamu setelah wawancara pengen tahu oh itu persepsinya gitu. Sehingga menurut mereka menurut gurunya itu kekurangan itu apa? Kekurangan itu apa? Kelebihannya apa? Menggunakan online learning ini gitu kan. Paham? Nah, ini bagus kamu buat begini tapi harus ada adaptasinya. Kamu harus nyontek pola apa?
tidak harus sama ini, tapi kan ada tuh teorinya. Oke. Cukup, ini bagus sekali. Kamu harus berjalan dua-duanya sambil dengerin referensi. Ya ini kan nanti tinggal nunjuk memperkuat seminarmu juga, karena kita nggak mikirin, kalau seminar tuh hanya kayak jualan aja, buat cover nama jualan. Kalau kamu deskripsi itu sudah dagangnya, sudah kulaan, kamu sudah cari data, sudah mulai cari referensi gitu ya. Nah, oke, bagus, pertahankan. Nanti PR-nya digarap. Kalau bingung di bagian background, memang harus saya wajibkan bingung sampai pendadaran. Nobody's perfect, no background is perfect, but let's make it perfect every week gitu ya. Kalian mau di chapter atau masih proposal, tetap aja background saya akan obrak-abrik. Oke, kayaknya ringan udah kelar. Ada pertanyaan enggak? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke, sudah ya. Mudah-mudahan sudah kenyang PR-nya diselesaikannya. Oke. Sudah, silakan langsung dimasukkan ke mana, ke my skripsi dan seterusnya. Oke, setelahnya adalah udah jam 10 ya. Luar biasa kita ini. Oke, ada yang berikutnya siapa ya? Siapa dulu nih? Anissa atau Dwi Cahyaningsih? Halo. Anissa, ikut Bapak aja. Iya, Pak. Oke. Oke, yang Andre boleh izin. Kamu betah aja di dalam tadi. Gak apa-apa, silakan ya. Kan udah selesai. Mbak Fitria juga kalau mau live boleh. Oke. Rindang juga boleh. Tapi yang berdua tetap di dalam. Ayo, siapa dulu nih? Anissa ya. Aku bukain dulu. Di sini ya Anissa. Oh, Mbak Anissa ini ngirimnya banyak ya. Kalau ngirim sekali aja. Setelah itu di reply-reply gitu ya. Jadi nanti database-nya nyaman. Iya, maaf, Pak. Oh, enggak apa-apa. Enggak salah kok. Cuman apa? Biar efektif aja gitu. Oke, ini dia Anissa yang saya delete yang lama berarti ya. Konsul. Iya. Berarti ini nanti kamu ini jangan di-delete berarti ini ya. Yang konsul skripsi ini tetap aja. Terus nanti revisi ini kamu reply lagi di sini ya. Kamu ngirim revisi bab 1 ya? Iya toh? Iya. Kamu mau bertanya dulu apa langsung saya bahas? Iya, Pak. Langsung aja iya, Pak. Keburu ngantuk ya. So, PR-nya kemarin apa? PR-nya kemarin tuh yang background-nya itu dilengkapi, katanya dilengkapi. Terus yang problem statement-nya itu diganti. Sama yang objective-nya itu tinggal turunkan dari itu, Pak. Dari problemnya, Pak. Betul. Oke. Terus udah ya, kita mulai. Oke, proposal bab 1 open file. Nih, Kak Anissa Fergiana, judulnya udah oke. Mantap itu. Ini sudah kekinian sekali. Ini nanti bagus buat di jurnal nanti. Learning background-nya ini pakai rata kiri kanan ya. Nah, terus di paragraf ini kenapa tidak ada referensi? Referensinya mana? Artinya petikannya mana? Iya, masa iya ini omongan. Ini mungkin omongan semua, tetapi biar lebih enak, biar jadi skripsi harus kamu tambahin yang punya yang omongan mendukung omonganmu siapa aja. Dan ini kegemukan ini kayak tadi ya punya Mbak Fitria. Ini terlalu bacanya
penuh, jadi nanti juga melihat flow-nya kelihatan nyamukannya. Nah, di enter sini kan kelihatan. Misalnya intronya kayak banyak kendaraannya. Ini contoh ya, the era of globalization di sini. Ini kan, ini pendapatmu ya, argumen. Iya. Nah, terus kamu tambahin misalnya John, itu ya, state John at gitu toh. Wah, yang sama dengan ini atau berbeda, petikan. Nah, setelah ini COVID adalah ini, petikannya tambahin, petikan yang mendukung omonganmu itu. Caranya tinggal nyari di artikel gitu ya. Misalnya Michelle. Siap. Gitu. Biar nanti jadinya lebih, ya skripsi itu gitu. Oke. Okay? Terus lanjut. Oke, Pak. Sama ya PR-nya semuanya tuh. Belum ada. Jadi ini kayak diary tau gak? Diary itu kayak omonganmu semua. Padahal ya enggak juga lah. Maksud ini omonganmu semua. Kamu nyari boloh. Nyari yang ngomong kayak kamu. Misalnya COVID itu berbahaya, seperti John 2015 menemukan dan penelitiannya COVID itu berbahaya. Iyalah, itu ya PR pertama di atas. Iya, Pak. Sip. Ini baguslah karena ketahuan progresnya nanti bisa di track ya. Semangat. Terus problem statementnya, how is the process of teaching learning? Okay, how is the improvement? Improvement, kamu mau nyari improvement? Kalau fokus anu Pak kayak mana? Dari pembelajaran daring itu tuh Pak, peningkatan siswanya tuh gimana? Apakah ada peningkatan atau enggak gitu loh maksudnya? Oh gitu. Berarti hindari kata peningkatan. Kan bisa juga enggak meningkat. Nanti kalau okay. Datamu enggak meningkat, boros waktu lah kalau sudah sampai mau pendadaran, aduh, kamu wawancaranya kemarin, lebih baik improvement diganti. Lebih baik bagaimana, ini kan proses kan, mungkin langsung aja kendala. Iya. Yeah. Kalau S1, what are aja, what are apa? What are the difficulties ya? Iya. Kalau ada kendala pasti ada ya. Dan itu datamu. Iya, Pak. Dan kamu mikirin itu, yang penting pasti datanya banyak. Kendala semua ya, enggak mulai dari pulsa, dosen, kok dosen ya dan sebagainya lah. Banyak iya. Ada. Jadi kelihatan toh, ini di mana? E-learning di mana? Di SMP Sumber Lawang ya? Iya enggak? Sumber Lawang, Pak. Tadi kok kayak aku pernah udah baca Sumber Lawang. Tadi sama kayak tadi. Iya, dekat, Pak, rumahku sama Rindang. Oh, gitu. Oh, berarti meneliti sekolah yang sama nih. Enggak, Pak. Beda, Pak. Oh, gitu ya. Siap. Oh, oke. Sumber Lawang connection. Oke, boleh. Nah, ini harus ditambah nih. Ditambah di sini toh, ditambah apa? Sini. Sekolahnya toh juga tahu enggak? Oh, iya Pak. Nah, Sumber Lawang lockdown enggak ini atau daerahnya apa? Zona hitam apa zona merah ini? Oke. Okay. Objektifnya ini objektifnya bukan to know ya. To know. Kalau kamu mau tahu, ini lucu. Kalau kamu bilang tujuan penelitianmu adalah mau tahu apa mau tahu aja. Ini kata kerjanya kurang tepat. Harusnya to describe ya, menggambarkan. Nah, student ability, kok ability semua? Nomor satu tadi apa? Proses kan? Yang namanya, itu kayaknya itu yang lama. Iya itu kayaknya tuh kan aku ngirimnya tuh berapa kali itu kayaknya. Iya. Berarti harusnya udah berubah ya. Jadi iya di sini juga udah berubah Pak. Oh ya udah selamat ya.
Berarti yang tak delete tadi. To describe the process of teaching English through itu Pak udah jadi di sini. Nah, di sini tuh coba udah kau kayak baca. Gitu. Ah, udah benar berarti. Nomor satu benar ya. Terus nomor dua iya. Baca to describe. The involvement of students using and learning berarti, during COVID yang tadi Pak. Nggak usah improvement tapi to describe the B. Jadi difficulties ya. Jadi menggambarkan bagaimana kesulitan siswa belajar daring selama COVID di SMP. Wah itu pasti deh, nggak mungkin nggak ada yang nggak masalah. Gitu. Udah ya. Terus benefitnya oke, referensinya masih under ya Neng. Siji, loro, telu, papat, limo, limo, enam, itu. You got seven ya, under list. Tujuh. Iya, ya? Pak. Tujuh. Berarti ditambah ya. Nah, oke. Okay. Caranya boleh buka Google Scholar dan sebagainya. Oke, okay. Kamu ngirim. Iya, itu. Ini. Karena kamu ada masalah nggak cari referensi? Gimana, Pak? Kamu ada masalah untuk mencari referensi? Enggak kayaknya, Pak. Enggak ya. Nanti mungkin lebih rajin aja. Googling-googling masukin folder. Googling-googling masukin folder. Jadi pokoknya temanya yang COVID, e-learning masukin folder. Ya, dua hari bisa dapat 20 lah. Seminggu bisa dapat 30. Gitu lah ya. Jadi satu folder. Kan paling file aja kan nggak berat. Kalau YouTube video ya berat. Kalau ini kan oke. Bagus progresnya kelihatan dan harus continue ya. Jangan menganggap enteng progres kalian. Kalau tiap minggu ketemu nanti tahu-tahu lulus ya. Kalian mau gimana? Gitu ya. Cukup ya kalau mau tanya silakan. Kalau enggak ya silakan. Berarti ini satu lagi ya. Kita akan lanjutkan berikutnya adalah siapa yo? Saya Pak the only one. Who's the only one? So we are still three of us. Anissa, jika kau menemani kami ini ya. Jangan. Iya iya. Tapi Anissa kalau mau jahat nggak apa-apa. Left aja paling nanti. Enggak. Iya. Ya Anissa. Enggak apa. Enggak ya. Enggak salah ya. Okay. Sama-sama ini kok luar Jawa, ayolah gas malam minggu. Gitu ya. Kapan lagi kan saat malam minggu bermutu gini kelas dong, walaupun jomblo ya. So kalian jomblo. Itu ya misalnya. Kita akan mulai dengan ini. PR-nya apa kemarin? Pak. Hah? Gimana? Saya belum direvisi. Apa belum dibahas? Iya, makanya ini aku bahas. Iya, malah bahas jomblo ya. Maaf ya kalau kalian... Sabar Moko dong, sabar. Saya nggak tersinggung kok, Pak. Enggak, saya tuh tersinggung. Oke ya. Oke, semangat ya. Jamaahku sekalian dalam skripsi ya. Sekarang saya sudah share ya. Tadi mana tadi punya Muno? Kamu ngirim apa kak tadi? Bab 1 yang nama email saya Princess Metal. Yes. Itu SMP Pak, jadi sampai kepake sampai sekarang emailnya. Kamu ngirit banget. Itu setia, tanda-tanda orang setia ya. Padahal buat Google email tuh bisa sehari 4 kali boleh lah ya. Oke, okay. Can you see your screen now? Ini masih ya. Di Tarakan atau di Solo sudah? Masih di Tarakan. November baru balik Solo. Oke, okay, no worries. Ini aneh juga ya. Tarakan tuh sinyal lebih nyampe sini daripada sebelah. Kenapa, kenapa Pak? Sinyalnya dari Tarakan. Emang susah, Pak. Emang susah banget, Pak. Oh, enggak usah sedih ya. Itu masalah-masalah lo ya. Enggak, Pak. Di sini hujan. Susah banget emang, Pak. Oh, ya, tapi katanya memang ada ya udah percaya wes pokoknya. Pokoknya tapi kan masih bisa dengar ya.
Kita mulai ya, PR-nya kemarin apa ini, ayo. PR saya, tuh revisi bagian background-nya, terus nambahin beberapa referensi jadul. Oke, siap. Saya mulai dari awal ya. Kamu boleh nyatet atau boleh pura-pura nyatet juga boleh. Saya udah rekam kok, Pak. Wih, bagus. Di-upload di YouTube, ya, di Instagram. Nanti... The difficulty of teaching speaking at a distance through YouTube video. Ini tulisnya gimana nih, ayo? Difficulties kok gitu? Ini saya mulai dari awal itu. Ayo. Kenapa, Pak? Itu tulisannya salah, toh. Difficulties. Ya. Difficulties. Oh, iya. Maaf, Pak. Iya, kalau... Enggak apa-apa, enggak usah maaf-maafan kayak lebaran. Cuma saya memang gitu. Jadi kalau judul harus memang diperhatikan. Enggak boleh salah. Dari sekarang harus dihafalkan posting di profile biar hafal. The difficulties of teaching speaking. Ini keren sekali judulnya. Permasalahan mengajar speaking. Melalui YouTube video based teaching. Di tengah pandemi di SMA 2 Tarakan. Saya mau cek dulu gimana akhirnya calon informanmu aman apa ora? Aman sih Pak, cuman saya belum pergi ini aja wawancara. Oh ya, yang penting dijaga hubungan kalian dan nanti ketika butuh data kan enak gitu ya. Oke, ya, jangan tahu-tahu nanti ini. Backgroundnya ini kayaknya sama seperti tadi, cukup gemuk. Enggak deh, punya kamu enggak? Oh ini ada gemuk juga. Jangan terlalu banyak, penuh gitu ya. Tapi menurut saya ini enggak apa-apa. Sudah enggak jadul ya kulihatnya ya. De, 2018, terus 20, Mahrez, Rustan. Oke, cuman oke kita lihat isinya. Kamu pakai study apa research? Ini harus dua-duanya benar tapi harus konsisten ya. Duit, manggilnya apa sih? Manggilnya apa? Ayah sih Pak saya panggilnya. Apa sih Pak? Manggilnya Ayah. Iya. Oh ya. Oh ya. Pak saya ketahuan anak kedua ntar. Yang penting nggak diduakan ya kan. Di ya. Study itu pakai study apa riset silakan. Riset sih Pak harusnya. Cuman kan karena maaf. Nggak apa-apa. Berarti harus konsisten. Pakai study terus ya boleh, tapi jangan study terus research, itu namanya konsisten. Nggak boleh ya. Kemudian ini oke, saya baca dulu. Ini kamu masih banyak diintimidasi, mungkin karena kamu fokus ke PR-nya ya. PR-nya kan mengupgrade. Iya. Mengupgrade referensinya, tapi akhirnya ketumpuk nih tulisanmu kayak kamu hilang tuh di sini. Jadi kayak kamu ngomongin okay, this research discuss tentang YouTube to teach English how teachers okay. YouTube can improve conversation almost gurus around the world use YouTube. Oke, kamu terus kemudian terlalu banyak cerita tentang gimana guru dan YouTube itu dipakai di seluruh bumi. Bumi cuma satu. Ya. Ini ya. Akhirnya menjauh kan. Jawir ini kayak bahasa-bahasinya jauh jadinya nih. Ya kan? Kamu cerita Uni Emirat Arab. Ini dijadiin satu aja. Jadi nggak usah dicerita Emirat Arabnya. Kayak misalnya sampai sini nih. Almost gurus around the world. YouTube video for different purpose dalam kurung ada ini tadi Rana siapa lagi Puspa jadi satu aja jadi itu suara apa ya hujan ya jelas gitu. Nah mudah-mudahan nanti bisa dengar penjelasan saya ini hubungannya adalah harusnya bisa masuk di sini ini boros sehingga kita nggak fokus ke kamu mau argumen apa di sini. Kamu kan ngomong teacher okay, YouTube digunakan dalam pengajaran di seluruh penjuru seperti ini. Nah lanjut pada kedua, kenapa cerita students? Oh cerita kelebihan-kelebihan YouTube ya.
Nah, saya nggak masalah dengan ini, tapi kan harus dimunculkan terus apa hubungannya dengan penelitianmu sekarang? Ya, kamu cerita YouTube itu bagus, YouTube bisa solusi COVID memaksa pemerintah harus jaga jarak pembelajaran online. Nah, ini kapan kamu ceritanya tentang difficulties of teaching? Harusnya langsung omongkan bahwa pandemi ini membuat pengajaran tuh difficult, ya kan? Jangan ngomongin. Oh, gitu. Kamu langsung, kamu tuh kayak di Jawa, jadi muter-muter aja, terlalu sopan gitu kan? Ah, kelamaan. Jadi, tapi kamu kuliah di UMS, ya wajar lah ya, kepengaruh sama UMS. Ini nih, kamu tuh the point, langsung bilang di atas sudah bagus openingnya. YouTube itu digunakan mengajaran. Nah, langsung aja petikannya mana? Dalam pandemi apalagi gitu. Nah, setelah itu jangan ngomongin itu lagi, cukup kamu ngomongin ternyata masalah banyak tapi ya kan? Apa aja yang sudah meneliti itu. Wah, mengajar di dalam pandemi the lockdown ini masalah online tuh ini itu masalah. Nah, baru kamu kan enak ngomongnya. Tuh, makanya kita perlu teliti ini masalah di satu tempat yang khusus, yaitu di mana? Tarakan gitu. Kan enak. Kamu langsung terjawab di background, karena itu yang dinanti di background. Eh, ngapain harus neliti ini, Neng? So what? Ayah, kenapa kau neliti ini? Jawaban itu harus ada di sini. Nah, ini bahannya gemuk tapi kurang menjawab. Jadi berhenti terlalu banyak ngomongin yang di luar topik untuk menjawab itu. Jadi bilang saja tadi ya, alurnya gitu ya, sudah kelihatan. YouTube digunakan mengajar apalagi pandemi dan banyak masalah. Langsung kan? Ceset. Terus kamu cerita masalah. Baru kau bilang, "Tuh kan masalah kan?" Makanya ini penting diteliti. Karena tiap tempat pasti beda masalah kan tuh. Nah, salah satunya kita harus teliti di Tarakan ini karena kita akan cari tahu apa yang mereka alami dan seterusnya gitu. Makanya penelitian ini dilakukan gitu. Jadi bukan karena dikasih judul Pak Fitri, enggak kan, tapi analisismu jalan. Oke? Saya juga saya suka kamu banyak kelihatan kamu berusaha mencari referensi. Itu kan poin baik ya. Tinggal kamu strateginya ya, Neng ya. Kita lanjut ke yang inti, problem statement. What are the problem face? Ini enak sekali pertanyaanmu. Apa masalah yang dihadapi? Kan tinggal kau tanya kan. Sekarang pun kau bisa mulai persiapkan pertanyaan ini kan? Iya. Nah, dengan cara tadi siapa tadi Rindang juga dari sekarang obrolin ini ke calon informan sebelum wawancara. Aku tuh nanti tuh butuh ini, kamu kalau jadi wawancara, kamu tuh cerita masalahmu apa aja sih pas ngajar di Tarakan. Pak apa Bu nih? Bapak guru apa Ibu guru? Bapak guru, Ibu guru, saya coba untuk interview beberapa guru saya di Tarakan. Nah, cocok. Boleh. Jadi memperbanyak kemungkinan kan. Siapa tahu satu dan lain hal datanya berkurang gitu ya. Dari sekarang itu ini yang namanya Mbak Rindang dan Mbak Aya, kalian dari sekarang harus membangun hubungan yang baik, rapport saya bilang kan, dengan calon informan. Tapi yang menjaga hubungan itu bukan kayak WA aja terus ngirimin GoFood dan sebagainya, enggak. Yang lebih penting adalah memahamkan kepengenan dari skripsimu itu apa. Jadi pas wawancara kan dia, oh itu maumu. Oke, aku beri nih ceritanya. Karena cenderungnya orang kalau diwawancara itu akan menampilkan lebih baik daripada yang sebenarnya. Dan biasanya akan bisa jadi dia keluar dari topik karena bersemangat fokus pada ceritanya gitu. Oke, jadi dari sekarang boleh WA-nya ditambah kualitasnya. Pak, Bu, saya itu nanti pengen kalau wawancara Bapak Ibu cerita ini loh. Apa aja? Ya cerita saja. Ini kalau kamu kan problem yang Bapak Ibu alami dalam pembelajaran melalui YouTube ini misalnya. Ya? Oke. Hujan deras ya. What are the strategy? Apa strategi yang digunakan? Nah, ini
Wah, ini bagus sekali. Pertanyaan dua ini saya senang ini. Pertanyaannya langsung to the point. Strategi apa? Ya, ini dipahamkan dari sekarang guru-gurunya. Pak, Bu, terus gimana? Masalah kan banyak tuh. Tadi jelas tuh. Terus strateginya apa? Oh, ini, itu, satu, dua. Ketika disebut apa strateginya bukan berarti solusi ya. Karena yang namanya solusi itu kadang-kadang nggak ada solusi, tapi ada namanya strategi ya. Terus never ending gitu. Nah, ini kamu mau percepat ya Mbak Rindang dan Mbak Aya, kalau mau mempercepat skripsimu dari data sekarang walaupun diobok-obok terus proposalnya, ini data, pertanyaannya kalian harus sudah presentasi lah bahasanya. Kalau orang penjualan tuh udah prospek, di prospek dulu nih informannya, tell them, let them know what do you need from the interview. Ya. Iya. Yeah. Gitu kayak saya dulu. Kalau penelitian dulu saya traktir saja ke waktu saya S2 di Inggris, teman saya butuh 3 warga negara, 3 benua, mahasiswa internasional, ya biar dia mau, sebelum saya wawancara beneran, saya ajak dulu main futsal, yang suka main futsal, di kantin. Saya ngasih tahu non-formal, tak traktir, baik, terus sambil saya ceritakan, jadi dia nyaman pas hari H-nya itu dia udah, cerewet, saya belum nanya udah jawab aja kan. Nah enak, harapannya begitu. Cerita tuh, kalian tuh jangan langsung tiba-tiba wawancara. Sekarang tuh PDKT, kamu orientasi, kasih tahu, diisi, ini loh, aku mau ini. Terus cerita apa lagi? Ya tentang masalahnya Bapak Ibu lah, kan banyak toh. Contohnya apa? Saya enggak tahu Pak, Bapak yang tahu. Oh gitu. Cerita masalah keluarga? Wah enggak boleh misalnya. Nah, itu yang kalian lakukan. So you tell them, ya, tadi Rindang tadi lebih sederhana dan itu sebenarnya lebih mudah. Kalau ini to the point punyanya Aya. Jadi dari sekarang harus mulai itu memastikan data. Jangan fokus di proposal doang. Oke? Saya suka tiap minggu begini nih ya, cepat lulus ini. Kalau yang penting dijaga konsistensinya ya. Kita nggak harus malam mingguan terus sih. Nanti bisa malam Sabtu, malam Senin. Gampang kita atur. Yang penting ada seminggu itu ada ketemu. Objektif to describe the problem. Ini sudah tidak ada revisi. Bagus sekali. Oke. Nah, ini kayaknya lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. 14 lumayan. Silakan nanti dibedakan ya. Kalau yang dari internet, begini apa ini namanya? Jadi kayak linknya gitu loh Pak. Oh, tapi bukan jurnal, link jurnalnya toh? Bedakan antara yang elektronik dengan buku ya. Nah, kalau yang linknya itu begini, bisa coba lihat file yang sudah ku share di grup dulu sudah belum? Yang punya Pak Fitri ada nggak? Sudah ada. Kamu nyontek aja, saya nggak usah jelasin, malah bingung. Kamu lihat, oh gini nih, dijadiin beda apa enggak gitu ya. So yeah. you can see that. Good, very good. Untuk proposal gue ini bagus sekali. Ini yang belum nongol siapa? Nongol semua ya berarti ya? Oke, sip. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Aya Rindang, saya senang lihat progresnya. Kalian seminggu gitu ya usaha kelihatannya. Oh, Aulia. Pak, jadi nanti. Ya gimana? Pak Fitri. Iya, gimana? Nanti kalau bagian background-nya berarti saya ini hanya fokusnya tuh kan ke difficulties-nya itu ya, Pak. Jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung jadi kesulitan dalam pengajaran jarak jauh ya kan, menggunakan YouTube. Iya, gitu. Langsung kan kamu mau ya. Mau membangun argumen itu toh bahwa ini banyak masalah dan ini belum banyak yang dieksplor juga kan, maka perlu kita teliti gitu. Jangan terlalu jauh ceritanya ya. Jauh. Jawir loh gitu kan. Iya, tapi saya tuh rada bingung tau pas sebenarnya, soalnya kayak gimana tuh kata-kata saya tuh kadang kayak stuck gitu loh, Pak. Nah. Jadi kayak mikirnya gimana ya nyambungnya tuh dari paragraf 1 ke paragraf 2. Jadi saya tuh masukin lah saya ngebahas si murid. Okay. Sebenarnya kalau kayak manfaatnya gitu nggak usah gitu kali ya Pak ya dimasukin. Kenapa you pamer-pamer manfaatnya? Ya, you kayak kalau mau membangun argumen adalah langsung
siapkan apapun informasi yang kau tampilkan itu membangun argumenmu. Nah, cara tipsnya memang kadang-kadang kita tersesat ya pas nulis, tiba-tiba lompat-lompat, apalagi kalau langsung bahasa Inggris kan. Loh ini kok cerita teacher sih? Loh ini kok? Ya, caranya adalah Mbak Anissa, Mbak Aya, silakan diatur aja pakai bahasa Indonesia. Paragraf 1 isinya ini, tulis isinya tentang, atau kamu buat satu kalimat untuk satu paragraf yang misalnya background ada 5 paragraf. Tulis 5 kalimat untuk inti setiap paragraf misalnya, biar urut kan argumennya. Misalnya satu, mengenalkan penelitian ini fokus pada apa. Paragraf 2 menyampaikan bagaimana pandemi itu mengalami masalah dalam pembelajaran, kan? Dan seterusnya. Tugas berikutnya, kalau ada 2 cara, setelah rapi sampai bawah kan, ya, silakan cari referensinya dulu yang setuju dengan itu, yang mendukung kan. Nah, tinggal dikasih John 2015. Jadi googling dulu. Setiap paragraf sudah disiapkan petikannya, oke? Kayak yang membuat kalian support. Baru kalian nulis. Kamu ngoceh-ngoceh setersesatnya kalian nulis, kalian ada di rumah yang benar. Gitu. Oh, abis ini cerita ini. Jadi dari atas kan mendukung. Oh, di atas tuh cerita mengenalkan penelitiannya, terus turun ngenalin bagaimana pembelajaran online itu sudah wajib dan bermasalah. Nah, terus kemudian berikutnya masalahnya apa aja. Terus kamu bisa nyolek bagaimana masalah-masalah ini berbeda. Maka perlu juga dilakukan di setiap tempat dan waktu yang berbeda. Contohnya ya di Tarakan. Maka pentingnya juga mengetahui melakukan penelitian ini di Tarakan gitu. Kan urut. Gitu kalau cara saya yang tipsnya. Jadi kalian enggak terlalu sudah banyak bahasa Inggrisnya, kalian terjebak dalam bahasa itu sehingga lupa esensi dari setiap topik itu, kalimat itu kemana ya. Oke? Okay? Kira-kira gitu ya. Nangkap enggak? Iya. Iya, Bang. So ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Sudah apa ini udah jam 12 di sini? Iya ya, di sana jam berapa? Jam 12. Waktu Indonesia. Iya, 23. Oke. Timur di sini lebih cepat jam. Oke, ya siap. Oke, terima kasih, luar biasa ini jadi cerita di storyku nanti. Thank you ya, semangat ya di belahan manapun jamaah skripsiku sekalian, cepat lulus. Kuncinya ya gampang begini nih, tiap minggu. Amin. Tiap minggu begini nih, insyaallah ini. Alhamdulillah kita sudah ikuti malam minggu yang sehat dengan konsultasi skripsi bersama pembimbing kaliannya. Oke, thank you ya. Maaf kalau waktu membuat kalian harus larut malam. Saya kira ini cukup, nanti dilanjut. Saya akan pamit dulu ya. Bye. Bye-bye, Pak. Thank you. Terima kasih. Ya, you're welcome. Thank you. Bye. Bye-bye.